Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Ustadz Wahyu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi kita hari ini adalah gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan dasar berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, atau gerak dinamis. Contoh gerak dasar lokomotor: berjalan, lari, lompat, dan loncat. Tahukah kamu, lari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur. Tahukah kamu, lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik lain dengan tumpuan satu kaki dan mendarat dengan kaki. Loncat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik lain dengan tumpuan dua kaki dan mendarat dengan kaki. Sebelum berolahraga, kita pemanasan yuk. Setiap gerakan pemanasan dihitung dari 1 sampai 8. Proyek PJOK, silakan membuat video sesuai gerak tersebut, maksimal berdurasi 2 menit. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Silakan teman-teman pelajari lagi di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.